Glenn, saya berharap GPK dan P3 ke depan akan bangkit. Takdir! P3 ini satu-satunya wadah ormas Islam berkumpul di sini. Di sini ada Wasliyah, Muhammadiyah, Ittihadiyah, Nahdlatul Ulama, yang NU non-unsur, semua ada di sini. Yang penting nggak Syiah sama Ahmadiyah. Jadi kadang-kadang kalau di P3 ini enaknya, di GPK ini enaknya, imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah, biasa saja. Imamnya Muhammadiyah, makmumnya NU, biasa saja. Lagi tak kunut, kunut, tak kunut. Jadi tidak menjadi persoalan yang mendasar. Ini adalah organisasi kepemudaan. Hanya saja dia induknya ke Partai Persatuan Pembangunan. Maka betul ini adalah kawah. Perspektif awal kita untuk kita mau berpikir ke depan mau jadi apa. Maka manfaatkanlah ini untuk jaringan. Jaringan masa depan kita bangun, komunikasi yang terbangun ini membuat kita bisa menjadi lebih bersinar di masa depan kehidupan kita. Jangan hanya sekadar dalam SK. Maka saya minta tadi, saya sudah sampaikan kepada formatur, kasih waktu 3 hari yang tak hadir itu buat surat pernyataan. Kalau tidak, ganti. Harus tegas. Jangan kita mengharap orang. Orang semua rekomendasi. Pengurus wilayah yang tak hadir ini pernah masuk GPK, ganti. GPK ini harus menjadi garda depan. Saya sudah sampaikan kepada ketua kemarin, saya jumpa, saya bilang, bukan tidak mungkin nanti rumah GPK ini akan menjadi tempat seleksi untuk menjadi pengurus DPP P3 Sumatera Utara yang akan datang. Demikian juga di cabang-cabang, GPK-GPK cabang. Maka segera, jangan tertinggal, karena sayapnya banyak, ada GNPI, ada MK. Kalau tidak kadar-kadar baru yang ada di situ, kalau masih kadar-kadar yang sudah berkarat, nggak akan mungkin kita pakai. Baru udah muak nengoknya, udah bosan. Ini kan banyak wajah-wajah baru. Apalagi di DPP, itu sekarang cuma 45 pengurus DPP, pengurus harian. 90% ABG. Di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun. Ada yang mantan Putri Indonesia, ya. Nah, kita juga banyak putri. Ini bukan Putri Indonesia, ini Putri Arab. Jadi ke depan kita butuh, mohon maaf adik-adikku sekalian, di tangan kalian saya berharap GPK dan P3 ke depan